Sejumlah pasangan terlihat melaksanakan sidang isbat yang dilaksanakan hakim dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin di Aula Kayu Baimbai Kamis siang. Kegiatan merupakan kolaborasi Pengadilan Agama Kelas 1 Banjarmasin dengan Pemko Banjarmasin. Usai pelaksanaan sidang isbat, mereka menerima kelengkapan berkas dari pihak Kemenak dan Pengadilan Agama seperti akta dan buku nikah. Selain itu, 25 pasangan juga mendapatkan berkas administrasi dari Disdukcapil seperti KTP yang statusnya sudah berubah, kartu keluarga dan berkas lain bagi yang sudah memiliki anak. Kegiatan digelar dengan tujuan memudahkan warga yang status pernikahannya belum sah di negara atau baru pelaksana nikah siri atau sah secara agama. Nah, hari ini kita bisa melaksanakan sidang terpadu isbat nikah. Ini betul-betul kolaborasi ya, karena kalau untuk mengurus izin-izin kependudukan dan sebagainya ini perlu waktu dan tenaga dan lain sebagainya. Tapi di satu tempat bisa langsung keluar penetapan, kemudian juga buku nikahnya, kemudian juga administrasi kependudukan ada KTP-nya berubah langsung statusnya, kemudian kartu keluarga, akta kelahiran anak, kemudian juga kianya kartu identitas anaknya. Alhamdulillah ini betul-betul sebuah upaya yang sangat bagus dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan bukan hanya sekali ini, tapi nanti yang akan datang juga bisa dilaksanakan lagi. Bisa seorang lah cukup ya. Dan itu betul-betul memberikan manfaat sangat besar bagi warga yang selama ini, mohon maaf tanda kutip, nikah siri. Ya, nikah mungkin tidak tercatat sah secara agama, tetapi nanti dia akan sangat bermasalah ketika mengurus berbagai macam dokumen kependudukan. Ya, bagi yang lahir PIN-nya di Dukcapil itu tidak bisa PIN bapaknya, tapi PIN ibu, ya kan? Karena bapaknya nggak tahu. Ada, tapi tidak bisa tercatat. Saya kira ini bisa menjadi model ke depan, dan kami juga minta supaya instansi terkait, SKPD, dinas terkait bisa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memastikan bahwa program ini bisa terlaksana dengan baik. Apresiasi yang luar biasa, terutama kepada Bapak Wali Kota yang telah memberikan fasilitas mendukung kami dari Pengadilan Agama Banjarmasin 1A. Dengan kolaborasi ini, terus terang apresiasi. Pertama, dengan dilaksanakan isbat terpadu ini, tadi sudah kita saksikan, hari itu keluar produk, hari itu keluar akte nikah, dan yang saya salut di KK sudah berubah statusnya, di KTP sudah ada, dan lagi akte kelahiran juga sudah dicintil. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi akan berlanjut dari bulan ke bulan yang akan datang, sehingga administrasi rumah tangga perkawinan di Kota Banjarmasin ini bisa tertib, dan semuanya nanti akan memperoleh perlindungan hukum dan status hukum yang jelas. Alhamdulillah sudah terbantu kayak gitu diselesaikan dengan pengadilan sama KUA juga persyaratannya juga dari 2016. Dari 2016. Ya. Rencananya kegiatan digelar kembali agar warga yang status pernikahannya masih belum sah di negara bisa diselesaikan. Dari data Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A, ada sekitar 100 pemohon yang masuk untuk sidang isbat. Zenfale Viduta TV Banjarmasin.